Hai, apa khabar semua? Hari ini adalah vlog hari yang kelima bagi bengkel video kamera video pertengahan bersama Raja Mukhlis. So, semalam kita dah shoot 2 hari, Rabu dengan Khamis. Jadi untuk hari Jumaat ni adalah kelas yang terakhir, yang mana pagi ni kita akan discuss balik apa yang dah berlaku masa syuting kan, pengalaman apa semua. So bila petang nanti akan ada majlis penutup bagi bengkel tersebut dan ada sedikit capaian sijil. Sampai tu kita boleh tengok hasil video yang kita syuting semalam yang dah siap edit malam tadi. So, kita tengok je lah nanti. Okay. So, memang pagi ni discussion pasal apa yang berlaku syuting semalam. So, Raja Mukhlis bagi komen apa yang kita syuting semalam. Okay, so ni bahagian editing yang tukar edit video-video kita orang semalam. Ni team A, ni team B. So nanti dah siap kita tengok sama-sama ramai-ramai. Okay, sekarang ni kat belakang ni untuk majlis penyampaian sijil. So semua peserta khusus makeup, lakonan dengan video semua berkumpul sini untuk sesi majlis penyampaian sijil untuk penutup bagi bengkel kali ini. Kita sama-sama saksikan video hasil tugasan peserta-peserta bengkel kita pada kali ini. Dipersilakan. Mandikan 3 malam betul-betul. Boleh?
aku cuba. Pak, bila kau dah ada, sediakan semuanya tu, kau panggil je aku. Aku datang. Ha? Sekarang aku nak pergi. Terima kasih, Naya. Yalah. Yang salam orang rumah. Hmm. Assalamualaikum. Sekiranya terdapat ada perbuatan khianat, saya akan pastikan penjenayah ini dihukum. Sudahlah. Astagfirullahaladzim. Baik, kita tengok jenazah. Buka filem. Astagfirullahaladzim. Untuk sinematografi ini, modul yang kita adakan adalah di mana dia akan menyerahkan mereka-mereka ini ke advance. Ya. Jadi proses yang dilalui oleh peserta adalah bukan lagi proses nak patah kamera, proses nak patah, nak cari exposure tak. Proses berfikir dan kritis. Di mana peserta diberikan teks. Ya. Mereka-mereka yang ada hadir pada intermediate untuk sinematografi hari ini ada mereka yang 98% dalam industri sekarang. Ada yang profesional, beberapa orang ada dari kru saya juga, ya, yang careful, data regular. Ya. Jadi mereka-mereka ini diberikan satu pengalaman yang cara ada pada mereka setiap DOP atau sinematografer semasa berada di set, iaitu berfikir untuk mentransformasikan teks kepada peserta. Kerana ni orang tahu tak yang bahawa untuk masuk bengkel ni berapa ramai yang apply, kita dapat banyak. Sebenarnya you all harus berterima kasih kepada cikgu ini kerana mereka memilih you all, pasal ramai yang mohon dan pemilihan tu dibuat oleh tenaga pengajar. Jadi you all adalah yang terpilih daripada ramai yang masuk. Jadi please appreciate that and please thank them for choosing you guys. Kita dekat Finas, kita akan beri peluang sebanyak mungkin. Dan nanti bengkel latihan Finas, since last year kita dah update from time to time. Dan untuk share juga, I think saya dengan Najib Chris banyak lagi adik-adik gila yang kita pernah bincang sebelum ni, yang sehingga trigger lah bengkel-bengkel pertengahan dan advance. Just to share with you guys that untuk advance, maybe this will answer juga yang Namron punya issue tadi, pasal kalau dulu dengan technical. Sebenarnya, for pertengahan pada tadi kita tak buat, tapi mungkin benda tu boleh consider. Tapi untuk advance, kita ada satu lagi di mana advance kita akan buat bersepadu. Advance lebih besar. Untuk advance kita akan kampungkan you all. Macam last year kita buat DPD, berkampung selama seminggu. You all akan duduk, script writing ada dekat situ, editing ada dekat situ, technical ada dekat situ, directing ada dekat situ, makeup yang kesan khas ada dekat situ. Jadi the bengkel tu sebenarnya at the end of the day dia akan keluarkan satu short film yang lebih advance lah. Dan proses bersepadu itu sebenarnya yang kita nak bridge the gap of interlocking between antara satu division dengan satu division lain.